미안도. Rakyat kita sudah capek dengan terlalu banyak omon-omon terus. Rakyat kita ingin kerja, ingin karya, ingin hasil, ya, ingin penyelesaian masalah. Anak-anak lapar harus makan secepatnya, tidak bisa menunggu hasil riset, hasil seminar, hasil kajian, hasil ini, hasil itu. Orang yang susah dapat pekerjaan harus dapat solusi secepat-cepatnya. Kita akan bersama-sama menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita bersama-sama akan menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kita akan menjaga setiap rupiah uang rakyat harus sampai ke rakyat. Itu tekad kita. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesulitan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong. Saya juga berterima kasih sama Pak Joko Widodo yang mendukung terus-menerus sampai detik ini, sampai menit-menit ini, sehingga proses pengalihan kekuasaan mandat insya Allah datang dan berjalan dengan lancar.